Assalamualaikum. Dan malam ini adalah malam yang terakhir buat kami jemaah daripada keluarga besar Datuk Muhammad Nur. We are on our last day in Mekah, and we decide to go to visit the clock tower. The clock tower museum. There you go, the ticket. 150 rial per person. Dekat dengan apa tu? Clock Tower punya shopping mall. And this is tak ada queue, tak ada orang queue. Maybe tak ada orang nak pergi, mungkin harga tiket pun mahal, tapi ini adalah malam terakhir kita di Mekah. Jadi kita decide untuk melakukan sesuatu yang yang kita mungkin boleh mendatangkan manfaat untuk kita. Museum. There's a security checks. One by one. Okay, jadi kita baru saja melalui security check dan kita harus surrender the water bottles or those apa nama? Lighter, my lighter. Mana nak ambil mana? Sini. Apa yang ada belakang? Scanning ataupun screen di security tadi, kita harus mengemptikan mengosongkan water bottle dan sebagainya. Hey, are you? What's the one? The one around? Okay, kita akan melalui ke audio guides. Kita berada di sebuah auditorium. Sebelum kita memulakan guided tour mungkin, dan kita akan menonton sebuah. Kita menggunakan audio system ini untuk orientation. Akan menjelaskan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu.
tak sejauh planet Pluto, tapi ini adalah beyond, beyond galaxies. Ianya ada tertulis dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. We are in the gallery of the universe. Semua dah ada. Dah jalan lah. Constellation. Subhanallah. And here we are. Kita berada di viewing gallery of the clock tower. Yeah. No, kau janganlah. Aku tengok, aku takut dah tengok kau dengan handphone. Oh my god. Betul. Ah, ni dia. Suasana di keliling Mekah. Gunung apa Kalau kasi tahu bagus Gunung apa Jabal apa ni? Jabal Sur kot. So this is the, and that's the clock right above our head with the LED lights. Sofia, salam Sofia, apa-apa lah. Geli-geli lutut kau. Eh, fumul apa? Check it out guys. Subhanallah. Look at that.
behind the scenes